dari stok kita siap, karena memang kebetulan stok CBP di semua gudang Karasidenan Pati di wilayah kerja cabang Pati kita punya 20 ribu ton lebih beras, di luar stok GKG, gabah kering giling. Nah itu memang kita alokasikan merupakan stok cadangan beras pemerintah yang memang nantinya akan dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang diinstruksikan oleh pemerintah dan kebutuhan stabilisasi harga. Jadi program Bansos PPKM ini merupakan salah satu instruksi pemerintah yang kita selaku operator bisa menggunakan stok tersebut. Untuk ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.